Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni, ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, beratlah doa di langit luas, tumbuh harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi, anta syafi'i ya ilahi, anta syafi'i halalan tayyiban. Alami, 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 ilahi, ilahi, ilahi.
لله طب نبوي طب نبوي. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni, ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, beratlah doa di langit luas, tumbuh harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'ulin nasi, anta syafi'i ya ilahi, anta syafi'i halalan tayyiban. Thank you.
maafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni, ud'uni astajib lakum. Beratlah doa di langit luas, tumbuh harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta syafi, ya ilahi. Anta syafi, halalam tayyiban. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita hari ini dalam kuliah herba. Apa khabar bapak ibu, tuan puan, saudara-saudara di mana juga berada? Alhamdulillah, pada pagi ini bersama dengan Pak Haji, berikan sikit kelapangan waktu. Manalah tahu ya bahawa ada solusi pada masalah kesihatan kita sehari-harian. Kalaupun tak kita, mungkin keluarga kita, anak-anak kita dan sahabat handai kita mungkin, ya, insyaAllah. Jadi pada pagi ini Pak Haji nak cerita lagi, nak sambung lagi tentang bagaimana virus ya boleh diterapi dengan herba. Salah satu herba yang sangat bagus iaitu pokok Endographis paniculata. Hari ini tidak ada sampel. Nanti insya-Allah dalam rakaman pendek nanti akan Pak Haji tunjuk. Pokok Endographis paniculata ni pokok Sambiloto. Atau dalam bahasa Malaysia panggil pokok cerita ataupun hempedu bumi. Pahitnya Masya Allah ya, suka nak dicerita. Jadi oleh sebab itu dipanggil pokok cerita. Pahitnya daun dia kecil-kecil macam daun cili. Itu di antaranya. Jadi pokok Endographis ini, pokok Sambiloto ni, dia mengandungi satu bahan aktif yang bertindak untuk demam lebih cepat daripada ubat kimia. Ini telah diakui dalam satu kajian sains, mendapati bahawa memang betul cepat lagi pada ubat kimia. Apatah lagi kalau ada masalah tonsilitis, tonsil. Indonesia panggil amandel. Ya, kalau ada bengkak di dalam anak tekak tersebut, ya, gunakanlah teh seduh daripada daun Sambiloto ni. Masya-Allah, sangat cepat. Begitu juga dengan demam. Tapi masalahnya dia pahit. Bagaimana caranya kita nak hilangkan yang pahit-pahit ini? Itulah satu yang menarik pada pagi ini. Sebelum kita ke situ, Pak Haji ceritakan dulu bahawa alhamdulillah, terima kasih atas dukungan semua rakyat, khususnya rakyat Malaysia yang telah berjaya daripada tangga yang ke-20 yang menghadapi kasus daripada COVID-19 ini telah turun ke tangga 70. Jadi alhamdulillah berjaya ya, bahawa insya-Allah kaedahnya ialah kita karantin insya-Allah.
Begitu juga kita harapkan di Indonesia masih lagi tangga yang kedua tertinggi ya. Jadi oleh sebab itu kita harapkan bahawa harus mengambil tindakan segera ya. Dalam satu kes yang Pak Haji tengok ya, bagaimana seorang itu yang meninggal, ahli keluarganya telah mengambil mayatnya itu ya, kasih sayang keluarga, diciumnya, dibukanya plastik yang membalutnya itu, itu kasih sayang yang nak digambarkan begitu. Tetapi akhirnya binasa, ramai yang akan kena, ramai yang akan terjangkit, ramai lagi yang akan jadi korban. Kalau kita kasih, kalau kita sayang kepada seseorang, buat sesuatu yang apa yang perlu kita lakukan. Kalau dengan tidak bertemu itu sebagai salah satu daripada lambang kasih dan sayang, baik kita jangan bertemu ya. Bahawa penyakit ini bukan gurauan, bukan senda, dia membawa kepada kematian dan sakitnya luar biasa sekali. Teman-teman Pak Haji, ada yang menghubungi Pak Haji menceritakan saat-saat ya, ketika stage yang akhir di mana masuknya virus tadi ke dalam paru-paru ya, yang menyebabkan pernafasan makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Sakitnya dia kata tidak boleh dibayangkan. Masya Allah. Teringat kita ya bahawa ajal sakatul maut, begitulah sakitnya, tidak boleh dibayangkan. Baik, sebenarnya yang Pak Haji nak ceritakan hari ini ialah pokok sambiloto ini ataupun pokok endografis, pokok cerita ni sebenarnya dia ada juga untuk antivirus. Di dalam penelitian yang dilakukan bagi negara-negara khususnya seperti di Thailand, mereka gunakan untuk HIV, orang yang ada virus HIV, HIV, Masya Allah berkesan. Dia meningkatkan sistem imun, sel T-nya juga meningkat, sel T sebinya meningkat. Jadi oleh itu maka bolehlah kita berikan sikit, dipertaruhkan sedikit pengharapan kita dengan izin Allah. Pohon ini juga adalah salah satu daripada antivirus untuk COVID-19. Baik, kalau dalam HIV ini apa pengalamannya? Ha, di sini mungkinlah kalau nak tanya data klinikal macam Pak Haji sebutlah, Pak Haji tak ada data klinikal. Tapi kalau nak tanya data fizikal banyak, terlalu banyak. Sejak daripada endografis ini diproses menjadi minyak, salah satunya dijadikan minyak bubut ini. Ha, sini ini namanya minyak bubut. Ha, kemudian di Indonesia dikenali sebagai MPH, minyak Pak Haji. Ya, di mana minyak ini bahan utamanya ialah dimasukkan pokok endografis paniculata. Macam mana ya? Jadi itu pertama sekali kita menyiapkan dulu dipanggil karbon aktif, arang. Arang di dalam periuk tersebut. Arang tersebut ini ya terdiri daripada tumbuh-tumbuhan ubatan juga yang dibuat arang. Kemudian masakkan dalam minyak tersebut, baru dimasukkan sambiloto. Sambiloto ini dia menyerap. Karena arang itu dia menyerap sambiloto, bahan-bahannya itu dikeluarkan, maka dia terdapat di dalam minyak ini. Jadi oleh sebab karena dia terdapat di dalam minyak ini, maka kita langsung boleh guna minyak. Salah satunya ialah apa? Kalau anak-anak demam. Masya Allah ya, anak-anak demam. Demam virus lah kita katakan. Lomoh seluruh tubuh badan anak tersebut. Lomor, insya Allah demamnya akan sembuh dengan izin Allah. Bagaimana dengan melomorkan di kulit saja boleh menyebabkan demam itu sembuh? Sebab minyak ataupun bahan daripada herba-herba tadi masuk menelusi lapisan lemak kulit ini. Ya, ada orang-orang kata tidak mungkin ya dapat menelusi lapisan lemak kulit ini. Tidak. Banyak herba yang dapat menelusinya. Minyak jojoba misalnya, jojoba yang dijual mahal itu juga dapat menelusi ya. Argan oil dapat ya. Kalau begitu minyak kemiri juga bisa dapat untuk menelusi lapisan. Jadi oleh sebab itu minyak bubuk ini juga dapat menelusinya. Jadi kalau gitu anak-anak ini kan lomoh saja dia di seluruh tubuh badan ini untuk hilangkan demam. Apatah lagi kalau anak tu kecil. Kita nak bagi makan ubat ya, ubat yang kuat-kuat ini tak sesuai lah. Karena tak sempurna lagi ginjal, kerja hati, kerja ginjalnya tak sempurna lagi. Jadi kita lomohkan saja di seluruh tubuh badan.
Cumanya satu cara ya, bagaimana cara untuk lebih efektif kalau kita nak lomo tu. Jadi kita gunakan ini. Pakcik tunjuk ya, ambil gelas begini, masukkan air panas. Masukkan botol-botolnya sekali ke dalam air panas. Ha, masuk begitu. Ini ada air panas. Ha, bayangkan ada air panas. Jadi bila dia panas, kita ambil, kita buka, lalu kita renjer-renjer saja. Kita renjer-renjer, lalu kita sapu perlahan. Ha, itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita panaskan sedikit, lagi dia berkesan. Baik. Jadi yang keduanya, boleh tak minyak ini diminum? Soalannya, ya, soalannya apa yang ada dalam minyak ni lah jawapan, boleh diminum atau tidak. Kalau minyak ni mengandungi minyak bumi kebanyakannya ya, yang membuat minyak-minyak ni menggunakan minyak kosong, minyak bumi hasil petroleum, itu tak boleh diminum. Kalau minum jadi racun. Tapi kalau yang ini dia buat daripada minyak tumbuh-tumbuhan, boleh diminum. Macam kita duk minum minyak VCO. Boleh minum tak minyak VCO? Boleh kan? Minyak kelapa darah. Jadi sama juga ini. Boleh minum. Minyak zaitun. Boleh minum tak? Malah orang minum minyak zaitun sebut. Jadi oleh sebab itu dia boleh diminum. Bila kita minum lagi cepat. Orang demam. Kalau ada permasalahan demam, batuknya. Dia tidak ada apa-apa. Hanya ada minyak bubuk saja. MPH saja. Sudah cukup dengan izin Allah. Ya, jadi oleh sebab itu maka jangan cemas sangat tentang virus ini. Ya, memang betul bahaya. Pak Cik, Pak Haji tak tidak menafikan bahawa ini bahaya, tetapi apapun ya, apa yang ada di tangan kita dulu harus kita gunakan. Salah satu penawarnya ialah minyak bubuk. Guna minyak bubuk. Masuk dalam satu sudu besar, minum. Minum dia atau minum terus saja begitu. Dia akan menghilangkan kesemua daripada virus yang ada dalam tubuh badan kita. Aneh lagi kan? Kalau kita dengar cerita-cerita macam ni, macam mudah-mudah saja. Sakit, ambil minyak ubat. Betul tak betul? Betul. Jawapannya betul. Tetapi kita tidak percaya sebab kita tidak ada pengalaman. Tapi kalau macam Pak Haji melihat pengalaman-pengalaman yang cukup banyak, maka tahap confident Pak Haji jauh lebih tinggi daripada bapa yang tak pernah cuba, ibu yang tak pernah cuba. Jadi oleh sebab itu, ni antaranya. Bila ada arang pula di dalam minyak ni, hitam, kita tengok dia ada warna hitam ya. Yang hitam tu kalau kita tengok betul-betul lah, ini sikit lah Pak Haji tuang ya. Ada warna hitam kan, ada warna hitam, ada coklat dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Arang. Arang tu apa? Cakul. Cakul tu apa? Karbon aktif. Apa sifatnya? Menyerap. Menyerap asid dalam badan, angin-angin dalam perut. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang yang mencret, diarrhea, cirit-berit, bagaimana cara dia mengambil obatnya? Selalu tentu ambil arang. Pergi jumpa doktor, doktor bagi cakul. Cakul tu arang. Jadi ini pun sama juga. Jadi kita minum dia, dia hilangkan diarrhea, hilang sakit perut, hilang masalah angin. Malah kalau orang itu sudah teruk ya, kena virus itu, dia tak keluar, kita panggil apa, mukus iaitu mengental di sini, maka kita sapu sekerap mungkin di bahagian dadanya ini untuk memanaskannya. Subhanallah. Itu satu kaedah yang mudah. Selain daripada kita menyapu di semua apa ni disebut sebagai sistem limfatik. Ini penting. Baik, ketika kita diserang, virus menyerang dalam tubuh badan kita. Dalam tubuh badan kita ni, di bawah kulit kita ada satu sistem, dia panggil lymphatic system. Sistem imun. Di situlah maka virus ditangkap dan dibunuh. Kalau ditangkap dan dibunuh itu terdapat lymph node atau kelenjar. Lalu kita kata kelenjar getah bening. Ha, itu bahasa Indonesia. Jadi kelenjar-kelenjar lymphatic lymph node ini, dia tempat membunuh virus. Jadi sebab itu, maka tapi oleh kerana virus itu kuat, demamnya makin tinggi. Demam itu apa? Demam itu ialah pertarungan sistem immunity tubuh badan kita itu berlawan dengan virus. Maka wujudnya demam. Demam sesuatu yang baik. Demam itu sesuatu yang baik. Sebab apa? Dengan demam itulah menandakan bahawa tubuh sebenarnya memiliki doktor sistem immunity yang untuk menghalang demam virus itu menguasai tubuh badan. Tempat berlakunya peperangan itu, itulah demam. Sama dengan kita lah kalau musuh menyerang di negara.
negara kita. Maka tentera-tentera kita akan mempertahankannya. Berlaku peperangan di situ. Panas kan tempat tu? Panas. Ada bomnya, ada senjatanya dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, begitu tubuh badan pun begitu. Ketika virus menyerang, makhluk luar menyerang, bakteria menyerang, patogen menyerang tubuh badan, maka sistem imuniti selaku tentera mempertahankan benteng di dalam tubuh badan kita. Salah satu bentengnya ialah limfatik sistem. Banyak sistem ya, sistem imun ni. Jadi oleh sebab itu maka kita bantu sistem limfatik ini dengan menyapu. Minyak ini disapukan di kawasan-kawasan limfatik. Di mana kawasan limfatiknya? Sini banyak ni. Di leher sampai ke lengan ini limfatiknya, sampai di bawah ketiak kita ini limfatik, sampai ke bahagian chest ini susu itu limfatik, turun ke bawah sampai ke groin di cabang paha. Selalunya biasanya kalau teruk kan ada selalu tumbuh macam ada biji-biji begitu, kita panggil macam adalah kalau demam selalu ada ketulan yang besar-besar, itu limfatik, itulah kelenjar getah bening. Jadi oleh sebab itu maka di situ harus dibantu dengan apa yang disebut sebagai minyak ini. Minyak yang mengandungi Endocrypis paniculata, yang mengandungi sambiloto atau pokok cerita. Bapa ibu sekalian, ilmu tentang ini disebut sebagai pijatan limfatik atau urutan limfatik. Urutan limfatik ini ialah mengalirkan cairan limfatik sebagai satu drainage ya, sebagai satu cairan peparitan yang ada itu dibantu dengan minyak ini tersebut. InsyaAllah demam turun. Demam turun. Yang menariknya orang batuk minum, alhamdulillah. Orang buasir, peradangan, masya-Allah. Asma, masya-Allah, asma ini kan menyerang di paru-paru juga. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan ini. Dan biasa juga digunakan untuk sapu di bahagian muka itu sebanyak ya, disapu di apa kita sebut sebagai ini, ada lopak-lopak ini dipanggil paranasal. Ya, paranasal ni. Ruang-ruang paranasal ini kadang-kadang ada bakteria ya, yang kita panggil sinusitis atau kita panggil resdung. Berlaku sinusitis itu ada bakteria yang ada dekat sini. Jadi bakteria macam ni, ini bagaimana ya? Bagaimana cara kita nak rawat dia? Sapu dengan ini sebagainya. Di kawasan muka ni tidak ada permasalahan. Malah arang ni digunakan untuk membersih dan mencuci muka kita. Bila kita sapu dengan minyak, kita sapu nampak sangat dia punya jelasnya. Nanti akan tunjuk macam mana kita cara menggunakannya. Dengan hanya piring begini, hanya perlukan tisu saja. Ya, boleh digunakan untuk mencuci wajah. Minta tolong bekalkan tisu kepada Pak Haji untuk kita buat eksperimen. Itu di antaranya, tisu, hanya tisu saja. Jadi kita ambil saja begini. Ini telah Pak Haji sebutkan untuk orang demam tadi ya. Kita lomoh pada anak. Apatah lagi ya, kalau ada diarrhea, minum. Tapi kalau anak kecil, macam mana kita nak minum? Tak perlu minum. Kalau ada diarrhea, sakit perut, sapu di kawasan pusar. Kawasan pusat, di bahagian perut. Seperti mana orang bertawaf. Bertawaf. Maksudnya anti-clockwise. Tidak ikut jarum jam ya. Bertawaf begitu. Sapu bertawaf itu di kawasan perut. Tetapi kalaulah lebih bagus kalau di dalam pusar, itu dipanggil sebagai pijatan pusar. Ya, dipijat juga di kawasan pusat tersebut, lagi cepat dia sembuh dengan izin Allah. Begitu juga dengan anak-anak yang apa kita panggil kencing malam ya. Selalu kencing malam, tidur-tidur kencing. Sapu di hari-hari sebelum dia tidur pada waktu malam, dan di pusarnya itu juga kita sapu dengan izin Allah. Ini pengalaman Pak Haji bagi petua kepada orang, banyak yang sembuh dengan izin Allah. Ya, itu adalah sangat baik. Dan ini tidak ada keracunannya. Ini Pak Haji tunjukkan macam mana cara kita menggunakannya ya. Jadi mudah saja, tisu, baik. Tengok Pak Haji boleh cuba pada muka Pak Haji, nak menunjukkan sedikit, tengok kita sapukan. Ini sapukan di bahagian hidung khususnya untuk orang yang ada sinusitis ya, di sini. Ini dipanggil paranasal. Paranasal ini di sini. Biasanya kalau kita sujud begitu rasa macam nak tercabut mata kita tu. Jadi kita sapu ke sini, sapu di sini, sapu juga
di tepi ya, di tepi pipi kita ni, walaupun Pak Ji dah hampir 60 dah, jadi pun dah muka pun dah muka tua dah, tapi ya sapu je lah bagi jadi muda balik, muda balik sebagainya. Ini banyak kedut-kedut, nampak kedut-kedut ni, ni kedut-kedut ni banyak fikir, fikir kenapa orang tak mau guna herba. Masih degil lagi cakap herba cukup bagus, tapi banyak tak mau guna herba. Okey, kita sapu gini ha, kalau orang perempuan ni sapu macam itulah, bagi naik muka kononnya ya, sapu 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 begitu. Baik, biarkan dia beberapa minit ya, biar dia beberapa minit, perhatikan betul-betul, sebentar lagi muka Pak Haji jadi putih bersih bersinar. Ha, hari ni pula hari Jumaat, masya-Allah. Ha, biarkan sebentar begitu. Jadi kalau orang yang ada masalah mata merah, mata merah ya, kerana peradangan, jangan titis dalam mata, sapu di atas pelupuk mata ni. Ha, ni pelupuk mata dia. Kalau orang ada mata merah seperti itu. Tak ke atas itu. Jangan risau, ini bukan bukan racun ya, ini satu yang baik pada diri kita, kulit kita ya, supaya kita dapat membuangnya kotoran-kotoran yang ada pada muka kita. Baik, setelah kita biar begitu, begitu kalau orang demam pun kita lomo-lomo dibiarkan. Biarkan, sebahagian besar minyak ni sudah terserap masuk ke dalam dalam isi kita, masuk ke dalam aliran darah kita. Yang penting di ni lymph node ataupun di lymphatic system kita, ingat kiri kanan sampai ke bahagian dada ini, di sini 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 ada juga, di bawah ketiak juga ya, jangan lupa di bawah ketiak ini, sampai ke bawah ini, sampai ke bawah, sampai ke cabang paha, itu dipanggil groin. Sapu bahagian perut ini, dilomorkan, insyaallah lakukan ini selalu ya. Ha, jadi itu adalah satu pokok yang dinamakan endocrapis panniculata. Nanti insyaAllah petang nanti Pak Haji cuba tengok dia pada depan tu, kalau ada Pak Haji akan tunjukkan dengan izin Allah nanti insyaAllah. Baik, apa lagi sebenarnya? Sebenarnya juga digunakan untuk orang yang keselio ataupun orang yang patah. Orang yang patah, orang yang terselio, kita rinjir-rinjirkan ya. Jadi bila kita rinjir-rinjirkan itu, kita basah, kita ikat di tempat yang terseluh tersebut. Ha, jadi dah cukup dah waktu ni, tengok macam mana Pak Haji cucikan muka ni, perhatikan nanti kita tengok. Ha, perhatikan macam mana wajah ni akan jadi semakin putih. Minta cermin, minta cerminnya Pak Haji tunjukkan. Ya, di atas pelupuk mata kita itu, kalau kita tidak lapkan, dia ada sikit perih lah, perih. Jadi sebab tu Pak Haji kata hati-hati ya. Ha, jadi tengok. Ya, mungkin jadi lebih muda sikit lah. Ha, tu dia. Cuba tengok di bawah pipi ni, nampak dia agak sikit putih ya, nampak. Ha, tapi malang, sebelah ni pun kita sapu juga tadi, tidak ada perbandingannya dah. Ha, itu dia. Tu dia. Ha, itulah caranya bagaimana kita membuang kotoran yang ada pada muka kita. Sebenarnya endografis panniculata ini sangat bagus. Ha, ini pedih sikit ni. Ha, dia. Alhamdulillah. Jadi ketika kita sapu di seluruh tubuh badan kita, dia menyerap begitu juga. Menarik ni. Satu pengobatan ini biasanya di zaman dahulu orang sebut sebagai mandi minyak. Mandi minyak ni ada dua. Satu, mandi selepas tamatnya persilatan. Belajar. Alhamdulillah lah, Pak Haji sempat belajar tapi silap pulut. Untuk guru baru saja meninggal. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Jadi, belajar silap pulut, silap kenduri saja. Itulah antaranya. Yang kedua, mandi mandi minyak ni ialah mandi ketika kita nak rasa badan kita lemah. Kita ambil minyak, kita masak minyak, kemudian kita lomorkan seluruh tubuh badan itu supaya blood circulation kita menjadi bagus. Itu di antaranya. Pernah ada satu kes ya, yang mungkin Pak Haji boleh ceritalah pada pagi ini, daripada banyak-banyak kes ya. Ada satu orang yang telah datang bertemu dengan Pak Haji. Katanya badan saya ni bisa-bisa ni. Saya bernazar, kata dia. Kalau saya sembuh, saya nak bagi Pak Haji satu keping tanah. Tanah. Ya, nak bagi hadiah.
Kalau saya sembuh sebab sakit saya dah lama dan sebagainya. Wah, apa dia herba yang paling baik? Katanya, apa dia herba yang kita boleh baik? Faizal kata, mudah saja. Herbanya ialah minyak bubut. Dia kata, dia dah sapu dah minyak bubut. Tak sembuh-sembuh ke? Tak. Bukan sapu, minum. Minum. Jadi dia minum pada waktu pagi dan pada waktu malam. Allahu Akbar. Macam hadis kata, la yughadiru saqama. Ha, di dalam doa Nabi itu, ada doa. Azbil ba'sa washfi antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka la yughadiru saqama. La shifa'uka la yughadiru saqama. Ha, tidak ada yang menyembuh melainkan hanya engkau yang menyembuh. Sembuhlah dengan tidak meninggalkan sebarang kesan. Tak ada kesan. Orang utara panggil kutir tak buang. Maksudnya penyakit tu keluar begitu saja. Jadi masya Allah, orang yang digigit sakit ni, di sendi-sendi ni, seperti asam urat gout. Cuba tengok asam urat gout ni, kalau tersalah makan, makan kacang, kacang panjang misalnya, ikan tongkol, ikan sading, makannya tomato, tomat, makan jenis-jenis daun kucai, sakit sendi, nak jalan tak boleh. Ikan teri atau ikan bilis kita panggil, tak boleh. Sebab ini pengalaman daripada ayah Pak Haji sendiri. Kena penyakit rheumatoid arthritis. Tidur saja. Daripada usia beliau, pertengahan usia sampailah beliau akhir hayat. Tidur. Sebab apa? Rheumatoid arthritis. Nak gerak tak boleh. Ini bengkak-bengkak sebagainya. Tetapi bila beliau meninggalkan ubat-ubatan kimia, beralih kepada herba, boleh pergi umrah, boleh pergi buat haji. Asal itu tak boleh. Makan endosid, Voltaren, Panadol, paracetamol, sakit makan sampai jadi ulcer, ulcer perut ni, pedih. Lama-lama bukan pedih, sampai bocor. Doktor pun kemudian suruh membuat operasi. Buatlah operasi, selamat alhamdulillah, tetapi ginjalnya rosak. Ginjal rosak. Jadi bila ginjal rosak ini, sebab itu Pak Haji marah betul-betul bila orang duk kata makan herba ginjal rosak. Bapa Pak Haji tak ambil herba pun ginjal rosak. Herba ini sebelah ibu, ibunda. Ya, bapa saudara Pak Haji, datuk Pak Haji sebelah ibu. Ya, mereka memang pengamal herba, tidak ada yang rosak ginjal. Baik. Ginjalnya rosak sebab apa? Sebab radang. Radang tu sebab apa? Ha, ini dia rahsianya. Ada satu bahan kimia namanya aluminium hidroksida. Tulis betul-betul. Aluminium hidroksida. Ha, sampaikan kepada mereka yang selalu membuat tuduhan kepada kita bahawa aluminium hidroksida lah sebenarnya menjadi biang. Bahasa Indonesia kata menjadi sebab berlakunya banyak rosak ginjal ini. Mula-mula sakit sendi, arthritis, gout, asam urat. Ambillah dia punya ubat-ubat tahan sakit ni. Dan akhirnya menyebabkan rosak dia punya ginjal dia. Begitu juga mungkin boleh datang daripada ubat kencing manis. Boleh juga datang daripada ubat darah tinggi. Jadi lengkap sempurna 3-4 serangkai. Darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, lemah jantung. Boleh jadi. Ubat kimia. Tapi kenapa ini isu ini tidak diangkat? Sedangkan kopi radik ni banyak orang yang cuba bercakap tentang kopi radik ni tanpa pengetahuan mereka. Jadi oleh sebab itu maka masya Allah ya, itulah dikatakan fitnah ya, fitnah di akhir zaman. Baik. Bapak ibu sekalian, maka dipendekkan cerita, ayah Pak Haji ni maka dia kena rheumatoid arthritis ini dan akhirnya kerana beliau ingin sekali, ya, ingin sekali untuk pergi mengerjakan haji, mengerjakan umrah dahulu kemudian haji, maka Pak Haji bagi satu syarat. Mudah-mudahan, ha, ini mudah-mudahan kalau ayah mengambil herba dengan izin Allah, kita tak perlu bergantung dengan ubat kimia lagi. Dengan izin Allah tak perlu dialisis. Dengan izin Allah kita boleh pergi buat umrah, boleh buat haji. Alhamdulillah. Hasil daripada perubahan ancakan pemikiran beliau, sanggup kerana nak pergi haji, nak pergi umrah, maka meninggalkan ubatan kimia, langsung menggunakan apply herba sebagai salah satu ubat
seharian. Apa yang beliau ambil? Yang pertama, pegaga. Centella estetica. Centella estetica juga, masya Allah, sama juga dengan Sambiloto, sama dengan Brotowali, sama dengan Endographis paniculata, sama dengan Tinospora crispa, sama dengan Vitae pubescens, sama dengan Uricoma longifolia. Sama kekuatan Allah bagi. Pegaga ini diambilnya pada setiap hari sebagai minuman hariannya. Masya Allah. Mulai daripada itu, dia mula menjadi segar. Kuat. Boleh berjalan. Boleh pergi. Dan alhamdulillah, boleh mengerjakan umrah yang sempurna. Maka para musim haji pula, Pak Haji pergi membawa beliau mengerjakan haji. Dan alhamdulillah, selepas bertawaf, bersa'i sampai sa'i yang ketiga, Safa, Marwah. Lepas tu Marwah pergi ke Safa sekali lagi. Kemudian nak turun itu masuk yang nak masuk yang keempat itu, beliau tidak kuat. Minta menggunakan wheelchair pada ketika tersebut. Ha, itu di antaranya. Tetapi sudah bertawaf sudah sebagainya. Ya, kita compare dengan orang yang sudah tidur lama di tempat di pembangunan. Sangat menarik. Ya, jadi herba ini. Kemudian apa yang beliau ambil lagi? Beliau ambil ialah Malex. Malex ini satu produk yang dikeluarkan tahun 1997 daripada akar bambu, akar buluh dan juga akar lalang, Imprata cylindrica, ataupun daripada bambusi. Jadi oleh sebab itu daripada keluarga bambu. Jadi akar lalang ataupun akar bambu ini semua bersifat sejuk, dingin dan mengeluar diuretik, keluarkan asid dalam tubuh badan kita. Sebenarnya orang yang ada masalah COVID-19 ini asid, kalau boleh diambil buah-buah yang bersifat alkaline, akali, atau bahasa dan bahasa Indonesia, bahasa apa dia banyak, celery boleh juga, apple hijau boleh, lemon juga boleh. Ya, jadi daripada kita mengambil itu, kita menukar dengan herba-herba yang mempunyai sifat akali, maka dengan sendirinya otomatisnya virus ini tak boleh hidup. Ya, jadi oleh sebab itu menarik ya, yang mempunyai akali yang tinggi dalam dunia ni apa? Air zam-zam. Ya, di mana dia mengandungi pH yang tinggi, 13. Ya, masya-Allah, pH-nya yang tinggi, air-air lain tak bisa buat. Tak boleh diolah menjadi itu. Kalau kita olah boleh, dalam mesin boleh olah. Pak Haji percaya boleh olah. Tetapi sekejap saja dia kembali kepada sifatnya yang asal. Jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat pada buah-buahan, pada sayur-sayuran, pada tanam-tanaman yang bernama tanaman obat juga dapat mengakalikan tubuh badan kita ini. Bila kita boleh buang asid pada tubuh badan kita, sistem badan kita ini bekerja dengan baik. Sebab asal kejadian kita ialah bersifat alkali, alkaline. Tubuh badan kita bukan asid, bukan asam. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita, kalau banyak kita mengambil daripada sumber-sumber alamiah ini, sumber-sumber tumbuh-tumbuhan ini, tubuh badan kita akan kembali menjadi neutral, jadi akali. Maksud Pak Haji. Tapi kalau banyak mengambil bahan kimia, lama-lama tubuh badan kita jadi asid. Macam mana boleh berlaku asid kalau kita tidak mengambil tumbuh-tumbuhan makanan? Bagaimana tubuh badan boleh jadi asid? Salah satu, kalaupun tidak daripada makanan, daripada pemikiran. Kalau kita selalu susah hati, badan kita berasid. Kalau selalu kita ada yang kita apa, dirundung malang, merasakan diri kita bersifat malang, asid tu badan kita. Stres, asid. Negative thinking, asid. Kita berfikir negatif. Jadi oleh sebab itu, tubuh badan ini boleh jadi asam, boleh jadi asid walaupun tak makan, tak minum yang asid atau asam, kerana pemikiran saja. Jadi oleh sebab itu, maka masya Allah dengan pemikiran yang gagah, pemikiran yang bersangka baik dengan Allah, pemikiran yang memberikan harapan, maka ramai orang sembuh.
Satu cerita yang kita dengar baru-baru ni, macam mana seorang yang kena COVID-19, dia menceritakan ketika saat dia sedang sakit yang amat sangat, ya, di dalam ruang yang telah disediakan itu. Apa doanya? Doanya, ya Allah, kalaulah sakit yang kurasa ni sakitnya yang teramat sangat, maka pindahlah ke semua sakit umat Islam ni kepada diriku, ya Allah. Biar akulah orang yang terakhir yang akan mati. Sakitnya yang luar biasa, dia sembuh. Dengan dia ucapan begitu, dia sembuh. Sebab apa? Dia mempunyai satu pemikiran husnuzan, sangka baik dengan Allah. Walaupun Allah bagi sakit macam tu, tapi dia fikir tentang saudara-saudaranya. Dia minta dengan Allah supaya sakit itu diberi kepada dirinya, maka Allah bagikan dia sembuh. Tuan, puan, bapa, ibu sekalian, ini pemikiran orang baik, pemikiran orang soleh, pemikiran orang yang tak mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita penting diri sendiri, kita hancur. Oleh sebab itu, maka tubuh badan kita ini mempunyai doktor sekiranya kita bersangka baik dengan Allah. Husnuzan. Tapi kalau setiap hari kita bercakap, saya ni malang, besok saya ni malang ni pula, lusa kita malang, bertahun-tahun bercakap dan merasakan diri kita ni seolah-olah Allah tidak berbuat baik langsung kepada diri kita, binasa kita. Binasa. Cuba ubah pemikiran itu. Tahulah kita bersyukur walaupun sedikit. Kalau sudah dalam paru-paru kita sudah tak dapat mengambil oksigen, sakitnya bagai ditusuk oleh pedang tajam, maka syukur itu saja. Ya Allah, syukur aku dapat bernafas di dalam udaramu tanpa engkau berikan kepada aku charge. Aku tak perlu membayar. Syukur aku menikmati bunga dan kecantikan-kecantikan pada alam ini. Telinga aku mendengar bunyi burung-burung berkicauan walaupun aku tidak punya uang. Bersyukur, ya Allah, walaupun hujan tak turun, walaupun kepanasan, kerana kepanasan ini membunuh virus. Cukup, ya Allah. Malah mungkin kita menyebut, ya, mungkin kita menyebut, mungkin kurang syukurku padamu, ya Allah, maafkanlah aku. Ya, sebagaimana lagu yang dinyanyikan oleh Opik, ya, lagu Rapuh. Nah, itu di antaranya. Bagaimana sekiranya, ya, tidak sempurna aku menyintaimu, ya Allah, tetapi hanya engkau saja yang bertakhta di hatiku. Itu dia bahasanya. Jadi kalau tidak sempurna aku mensyukurimu, ya Allah, tidak sempurna aku menyebut nikmatmu, ya Allah, tidak sempurna aku membalas segala yang kau beri kepadaku, ya Allah, tetapi ketahuilah, ya Allah, hanya engkau saja yang bertakhta di hatiku. Sebab tu kita ada baca doa subhanallah wa bihamdihi anada khalaqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi anada khalaqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimati. Hanya Allah saja yang tahu kalimah-kalimahnya, keredaannya, arasnya. Allahu Akbar. Itu sepatutnya kita begitu. Posisi kita di situ. Bukan posisi kita sentiasa tidak cukup. Bila kita nak cukup kalau begini? Cukup bila masuk kubur. Barulah kita sedar bahawa selama ini betapa besar nikmat Allah kepada kita. Hari ini baru kita tahu betapa besar nikmat Allah itu boleh kita bertebaran di muka bumi. Apabila kita kena duduk di rumah, tak boleh keluar. Kalau keluar ada tentera menyekat di sepanjang jalan itu. Ditanya mau pergi ke mana sebagainya, baru tahu nikmat perjalanan melihat daripada alam yang Allah ciptakan. Bila kita sudah buta, baru tahu mengetahui nikmat melihat. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Jadi oleh sebab itu, maka pengobatan, di dalam pengobatan Islam ini ada pengobatan alamiah dan ilahiah. Ilahiah ini iaitu husnuzan, sangka baik dengan Allah. Penyakit itu minallah. Jangan kita mensyirik akan Allah. Jangan COVID-19 ini kita pergi jumpa bomoh pula. Dengan bomoh-bomoh itu sekali nanti akan kena, dukun-dukun itu sekali kena COVID-19 nanti. Jadi ini tak betul.
tak betul. Apa tak lagi ini nak buat sesajen, sesajen, sesajen ini. Sesajen apa ini? Ini ialah istighfar. Mohon ampun dengan Allah, khilaf kita, salah kita yang selama ini. Maka sebab itu kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita balik pada diri kita sini, sungguhnya aku termasuk kau yang zalim. Doanya Nabi suruh kita minta istighfar dengan cara kita menyerah, mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan engkau. Sesungguhnya aku termasuk kaum yang zalim. Menzalimi diri kita sendiri. Jangan kita kata, apa pula dosaku padamu ya Allah sampai engkau mendatangkan ujian ini. Astaghfirullahaladzim. Merasakan dirinya bersih itulah berdosa. Dosa yang paling besar ialah bila kita mengaku diri kita ini suci. Diri kita ini bersih. Dan Allah suka tentang taubat seorang hambanya. Allah suka untuk mendengar taubat hamba-hambanya. Jadi bukan berartinya bahawa kita ini di dalam pengobatan Islam bukan hanya kepada faktor-faktor daripada faktor-faktor alamiah saja, tapi ada faktor ilahiah. Bagaimana orang dulu ya, ketika orang soleh-soleh ada batu di dalam hempedu, ya pergi sama guru-guru hanya baca lau anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Ha, dibuat macam pula air mineral saja masuk, bukan ada campuran apa semua, bagi minum pecah. Bagaimana boleh pecah? Sekiranya Quran itu diturun di atas puncak sebuah gunung nescaya hancurlah gunung itu kerana takut akan Allah. Kuncinya dekat mana? Gunung? Bukan. Kuncinya dekat mana? Turunnya Al-Quran? Bukan. Itu semua betul. Tetapi kunci yang sebenarnya ialah apa? Ialah orang yang baca itu takut akan Allah. Kalau yang baca itu pun tak takut, bacalah. Dia tak jadi. Ya? Bacalah. Semua orang boleh membaca tapi belum tentu Allah akan bagikan. Allah akan bagi berikut orang yang ada sangka baik dengannya dan orang yang mempunyai ketakwaan. Ketakwaan. Takut harap dan takut rajak wa khauf dalam dirinya. Sentiasa. Kita buat amal ibadat apa? Mesti ada rajak wa khauf. Takut dan harap. Takut amal ibadat kita tak diterima oleh Allah. Harap amal ibadat kita diterima oleh Allah. Kita solat. Mesti ada takut dan harap. Jangan puas hati. Ya Allah, aku dah solat dah. Aku sudah khiamulai pada setiap malam. Setiap malam aku dah khiamulai. Jangan begitu. Bahaya kalau fikirannya begitu. Kita harap begini. Ya Allah, aku takut walaupun aku beramal. Ibadatku kau tak terima, ya Allah. Namun begitu, tiada siapa yang ku harapkan. Terimalah, ya Allah. Maka Nabi kata tidak berimpun dua perasaan ini melainkan Allah akan melindungi dia daripada apa yang ditakuti dan memberikan apa yang diharapkan. Itu perasaan. Itulah disebut sebagai ilahiyahnya. Jadi kalau kita baca doa pun kita tak ada harap, tak yakin. Kita masih duk yakin kepada yang lain juga. Jadi berartinya kita tidak mempunyai roh daripada Al-Quran. Roh pada pengubatan Tib Nabawi. Tib Nabawi ini jelas. Sangat jelas. Nabi cut semua problem pemikiran manusia. Ketika takut wabak penyakit menular. Nabi cut dengan satu perkataan. Tidak ada penyakit menular. Terhenti sebentar kita. Terhenti hela nafas kita. Bila Nabi kata tidak ada penyakit tertular. Kenapa? Karena Nabi itu membawa manusia kepada ubudiyah lillahi wahdah. Nabi-Nabi ini dihantar oleh Allah sejak Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Diutuskan pada setiap umat itu rasul-rasul untuk mengajak manusia menyembah Allah dan mengingkari taghut. Apa kerja taghut? Taghut ini membuat ketakutan lain daripada ketakutan kepada Allah. Membuat manusia takut kepada manusia. Sebab itu Umair Rabai Umar ini yang telah pergi kepada Rustam, apa yang disebutnya? Kami mengajak
daripada manusia itu menyembah manusia kepada manusia, kepada manusia menyembah Allah. Itu inti dia. Itulah yang dikatakan sebagai ilahiyah. Bila kita sebut tentang soal ilahiyah ini, kita kena pasakkan di dalam hati kita, kena kuatkan di hati kita, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Bila kita kata Allah yang Maha Penyembuh, maka iza ja'a nasrullahi wal fath, bila saja turun pertolongan Allah, Allah akan turunkan pertolongan. Allah akan membuka. Baca suratul Fatihah, baca ayat kursi. Ha, antara amalannya baca ayat kursi selepas berwuduk. Ya, mungkin orang kata ambil hadis daripada mana? Ini tidak ada hadis. Tetapi ini adalah amalan daripada orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Sehinggakan ada yang mengatakan, aku heran kenapa orang yang selepas berwuduk tak mau baca ayat kursi, kerana Allah itu akan menghilangkan semua masalah dia jika dia berbuat demikian. Masya Allah. Ini keyakinan. Kerana orang itu beramal. Kita banyak teori. Kita banyak teori. Teori bekam. Teori inilah, teori ini dan sebagainya. Tapi bekam pun tak pernah. Bekam pun tak tahu macam mana. Teorinya banyak. Kita begitulah. Jadi pengobatan ini, ilahiyah dan alamiah ini namanya holistic healing. Holistic. Holistik ni macam pernah dengar kan istilah dia. Di barat juga memperkenalkan holistik. Holistik barat dengan holistik Islam berbeza. Misal kita seperti ilmu. Kita tengok. Holistik, dasar ilmunya ialah kalau dalam Islam, dasarnya disebut sebagai ilmu tasawuf. Kalau holistik barat, dasarnya ialah ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu apa? Ilmu psikologi itu mengetahui perwatakan orang. Psikologi untuk melihat orang. Psikologi untuk melihat sumber-sumber yang ada di hadapan kita. Tapi ilmu tasawuf, psikologi Islam, dia melihat pada diri kita sendiri. Apa sama? Apa beza lihat dengan orang dengan lihat diri? Bapa, ibu, tuan, puan, saudara, hidup kita ini Allah bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Kita datang bersendirian, kita pulang bersendirian. Kita tak bawa harta benda yang kita ada. Kita tak bawa semua mobil kita yang besar, wang-wang kita yang banyak, semua kita tinggalkan. Kita pulang sendiri. Jadi oleh sebab itu, maka berusahalah untuk hari kembalinya kita. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam holistik Islam ini, atau dipanggil ilmu tasawuf ini, ilmu mengenal diri. Bila jalan untuk nak mengenal diri inilah disebut sebagai kenalah Allah terlebih dulu, ma'rifatullah. Kenalah Rasul terlebih dulu, ma'rifatul Rasul. Baru bila kita kenal Allah dan Rasul, baru kita tahu kita nak meletak diri kita duduk di mana. Di mana kedudukan saya di depan Allah? Di mana kedudukan saya di depan Rabb saya? Di mana kedudukan saya di depan seorang Rasul? Bila kita tak belajar ini, maka yang pertama sekali yang hilang dalam ilmu yang di zaman hari ini ialah adab. Ada ilmu, tak ada adab. Banyak ilmunya, adabnya kurang. Kalau ilmu tidak ada adab, berartinya orang yang tidak boleh berjalan, orang strok, orang yang lumpuh, ilmu tidak ada adab. Pengetahuan ada, tapi adab hancur. Jadi ilmu adab ni hilang, tuan-tuan, puan-puan, bapa, ibu sekalian. Adab dengan ulama, ulama beradab dengan ulama. Bukan ulama ajak berbahas, ayuh, kalau kamu handal, ayuh, mari kita mengadakan debat terbuka untuk dilihat oleh semua orang. Astaghfirullahalazim. Untuk apa ini? Merasakan kita begitu hebat, begitu besar, merasakan kita ini terlalu pintar. Ilmu sebab tidak ada adab. Yang kedua, yang lebih bahaya, bukan ilmu tidak ada adab, tapi ilmu tidak ada rasa. Kita solat tidak ada rasa, zikir tidak ada rasa, baca Quran tidak ada rasa, ikatan ikram muslimin tidak ada rasa,
melihat orang susah tidak ada rasa, kita menyembah Allah tidak ada rasa. Bila hilang ilmu rasa ini tercampak keluar, maka kita hanyalah seperti satu lakonan sandiwara saja. Ini yang Nabi sebut, banyak orang qiyamulail yang dapat hanya letih dan mengantuk. Banyak orang yang berpuasa yang dapat hanya lapar saja. Tidak ada rasa. Tidak membawa kita kepada Allah. Tidak bawa kita kepada ubudiyah lillahi wahdah. Jadi oleh sebab itu, bila kita belajar tentang ilmu perubatan ini, ilmu perubatan ini tidak boleh terhalang daripada tauhid. Tidak boleh terhalang daripada kita menghampiri Allah dan mahabbah Rasul. Kalau belajar ilmu pengobatan ini tak ada mahabbah Rasul, bagaimana? Kita bercakap seolah-olah di hadapan kita tidak ada Rasul. Awak ni boleh hidup hanya 4 bulan lagi. Masya Allah. Siapa kita yang boleh menentukan? Awak ni kalau sudah masuk di tempat ni, maka tidak ada harapan untuk hidup. Siapa? Siapa kita? Selagi ada nyawa kita, doa kita masih lagi terbuka di langit luas. Kalau sudah pun kita tak boleh makan herba, tak boleh ambil ubat, tak boleh buat apa, langsung tangan kita sudah tidak boleh bergerak, kaku seluruh tubuh badan kita, apakah sudah habis ikhtiar kita? Tidak. Udu'uni astajib lakum. Minta, aku nak kurniakan. Allah kata, aku nak berikan. Minta, kamu minta dengan hati kamu. Jadi oleh sebab itu, begitu juga dengan solat. Kalau tak boleh solat berdiri, duduk, tak boleh duduk, berbaring, tak boleh berbaring, ya hati kita tetap solat. Begitu juga pengobatan. Pengobatan begitu. Dia penuh di dalam pengambilan herba, di dalam pengambilan obat ini penuh dengan rajak wa khauf. Takut dan harap. Kalau tak berhimpun dua perasaan ini, maka pengobatan itu tidak bernama pengobatan Islam. Kedua, mesti ada rasa. Yang ketiga, mesti ada adab. Kemudian, mengambil sumber-sumber yang halal dan mahabbah Rasul, ma'rifatullah. InsyaAllah, bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang bersama dengan Pak Haji tentang pengobatan herba. Selamat menggunakannya. Jangan lupa ambil minyak bubuk ni, cuci-cuci muka. Ya, cuci muka bersih-bersih. Masya-Allah hari Jumaat ini, mudah-mudahanlah niatnya apa ni? Ada orang tanya, Pak Haji, kita cuci muka ni apa? Niat ya Allah. Satu perkara yang kita buat tidak ada satu yang terlepas pada niat. Kalau kita guna ni, niatnya apa Pak Haji katanya? Niatnya ya Allah, bersihkanlah mukaku. Mudah-mudahan engkau bersihkanlah wajahku di yaumul mahsyar nanti. Di hari muka orang menjadi gelap gulita, bersihkanlah ya Allah di bawah arasy-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Radit, kopi sehat dijamin halal. Radit, kopi herbal berkhasiat. Kopi Radit dari HPA Internasional. Kopi Radit, kopinya orang pilihan. Kopi Radit, asli racikan Tuan Haji. Guru herbal terpercaya pada ulama, itulah guru sejati, peracik kopi Radix. Kopi Radix, kopinya orang brilian. Kopi Radix, kopi sehat, sebaiknya Anda nikmati.